Enak. Sabar ya guys. Ah, aduh, sakit banget. Ya ampun, Azizi Dodol Asadil. Kepentok kaki aku guys. Aduh. Sakit banget ya. Kaki aku ini lagi bengkak nih yang sebelah kiri nih. Semalam aku kepentok ujung kasur, sekarang kaki aku kepentok lagi. Hari-hari terpentang-pelentong. Mari kita tanya Adele. Dia di mana? Sabar, kita connect wifi dulu ya guys ya. Lah, password wifi-nya hilang guys, dia ada kertasnya. Oh no. Hei. Oh ya, angin ya. Jatuh guys. So here's the password. And I can't see. Oh. Let me just connect the wifi first. Hah? Oh. Sebentar ya guys. Si suka tempe? Suka. Tempe itu enak. Apalagi tempe yang seperti ini. Dia kayak kering. So good. Okay. Kita tanya si Adele. Slay. Woi. Sini. Aku showroom. Dan sekarang aku mau lihat komen dari tab. Bentar ya. Aku belum bisa ngeliat apa-apa guys. Dikit ini kamar tuh gelap banget. Okay, bentar katanya. Kamar itu literally gelap banget and I can't see. Dia tuh gak ada baterai, literally di mana-mana ini. Okay. Udah gelap. Gak pakai soft lens. Ini aku bener bahkan dari sini aku gak bisa ngeliat muka aku di kamera. Itu kayak rata, cuma warna doang. It's so bad, oh my god. Adil suruh bawa charger. Dibiarin. Slow. Ini lagi updating showroomnya. Main di showroom. Let's eat. Perkedel. Adele perkedel. So good. Cara nontonnya ini jijik ketik. Cepet banget nih orang datang. Masih bajunya. Belum gue ganti weh. Ya aku mau dulu coba. Apa? Kasurnya begini juga. Begini juga. Gue mau floral kayak begini nih. Ngomong dong. Sabar deh. Aku takut. Aku kan. Lihat aku dia. Yaudah lah. Iya, makanya kan harus atasnya doang yang kelihatan. Ini dia nih, Kodel. Gila. Ini warga showroom Anda ya? Warga showroom Anda. 2 bulan aku udah gak showroom, Del. Astagfirullahaladzim. Sibuk, Del. Sibuk, hoak lu. Sibuk. Hoak, sibuk, bener-bener nih orang. Sumpah, Del. Oh, enggak makan, Del. Lu dapet ginian, kok gue gak dapet sih? Kepiting-kepiting. Ini nara masih metes, ini tengah ya? Nara kanan. Nil tidur sini, mungkin itu udah didoain kali ya. Udah didoain tidur sini, kajinan sini dia. Tapi hotelnya mantap sih. Wifi-nya satu-satu sih. Hah? Wifi-nya satu-satu? Iya, satu kamar, satu auto wifi. Si Flora kan bawa switch kan? Hah? Tapi gak bisa diiniin ke TV-nya. Lo kan gak mabar? Ini lagi dia lagi nyeting-nyeting, susah. Kamar kamu di sini atau sana? Sana. Gak jelas kan
si Adel ini. Sendirian aku, Del. Sedih banget, Del. Kamar mandinya itu loh. Kenapa? Transparan. Kemarin lebih parah gak sih? Iya. Si kemarin tuh. Lebih parah. Kemarin tuh kamar mandi tuh literally kebuka open gitu kan. Terus waktu gue pertama masuk nih ya. Kan gue gini. Si Flora tuh pertama masuk tuh ke toilet dulu. Terus gue kayak ngeliat-liatan lu sama orang. Gue bisa ngeliat lu. Gue bisa ngeliat lu. Terus kita kayak kaget gitu. Aku waktu masuk ini, aku ini. Kajinan kok bawa kamar mandi ya? Terus kata kajinan, ah bawa kamar mandi gimana? Ya ini, ah ini kebuka. Kalau lu kan ini kan, kamar tuh panas kan? Iya, sejujurnya semalam itu AC di hotel aku tuh mati. Aku udah puter-puter tuh panas banget, jadi literally gak pakai baju tidurnya. Kayak gak pakai baju, gak pakai celana. Gak ini, apa sih, selimutan ini, dingin banget. Kamu kan pas aku masuk kamar kamu kayak, iya enak banget ya. Dingin banget. Iya dingin banget. Karena aku panas banget, sumpah, sejujurnya. Terus aku hari ini sendirian dulu nih. Kajian udah kapan nyampe sih? Aku akan end showroom ini jam 9. Bohong guys, jangan mau guys. Anaknya pura-pura sibuk. Kan kita mau ke situ. Bener nih adanya. Padahal lu kasih 2 bulan guys showroom. Kan mereka khawatir. 2 bulan gak ada libur. Tapi aku seneng sih banyak kegiatan sebetulnya. Kalau di rumah tuh bosen gak sih kayak ngapain gitu? Beda sih ya. Kan gak extrovert. Oh, ya. Kamu sukanya di rumah? Suka sih di rumah sih gue. Oh, gak suka. Kayak, gue mau ngapain? Gak ada kerjaan. Di rumah gue main kucing, main Valo. Eh, gue main Valo juga bareng teman-teman sih. Aku ya kalau kegiatannya misalkan kayak sore gitu. Siangnya tuh aku isi kemana kek. Misalnya sama papa aku kemana, iya. Karena gak bisa, di rumah bosan. Gue bisa berantem tau misalnya kalau gue kegiatan sore nih. Diajakin kemana sama abang gue atau enggak, emak gue. Enggak, capek. Sama papa aku malah kayak, ayo. Kamu ada yang dicari enggak? Kita ke mall dulu apa nyari ini? Atau enggak ke dokter? Sama, ini. sama ngomongin kayak gitu, tapi kadang gue suka malas. Kok suka? Sampai gue tuh, tau enggak? Dibilangnya gini sama mak bapak gue. Kamu ini ada maunya doang baru sama papa. Maaf ya, papa. Sumpah lah. Dia ngomongin gitu. Beda banget kita bertiga. Tapi kita tuh sama banget kayak. Iya. Aku sama dia tuh banyak banget commonnya. Kayak pas gitu kita cerita-cerita kayak dia sama banget kayak kita tuh literally sama banget, kocak ya. Kocak banget sumpah kayak kehidupannya sangat-sangat sama. Tapi lu bagian ekstrovert aja. Iya. Versi ekstrovert. Aku tuh introvert kalau misalkan lagi capek. Semua orang gitu. Oh iya. Oh misalnya kayak diem. Atau orang pasti ngeliatnya aku kayak bad mood gitu. Iya. Karena iya. Aku karena kayak capek aja pengen nge-recharge terus kayak ini tuh kegiatan abis kegiatan terus dikegiatan lagi. Iya, soalnya pasti kayak sebenernya aku capek aja kayak juga capek kayak jadi aku kayak suka kayak kamu lagi bete ya? Enggak, padahal enggak, cuma kayak hah enggak, capek aja gitu. Enggak bisa baca komen. Pengen komen kamu tuh pengen ngeliat suara main switch. Kayaknya belum bisa deh, dia kayak lagi marah-marah tadi tuh. Sumpah, gue disini ketawain dia aja. Dibanding TV kemarin, mending mana sama TV ini? Yang ini sih. Coba jangan ini TV. Smart TV. Smart TV. Bisa Netflix dong. Ih, makanya gue pengen nonton Enola Holmes, weh. Gue beli jajanan, terus disini nonton. Capek deh, mata ya, mata. Lu gak ada deh? Iya. Sabar-sabar. Pas download kali ya? Apa enggak? Apaan sih ini gak bisa gerak? Iya. TV kita juga gitu, gak bisa gerak. Ya. Gak bisa. Coba. Ngelag gitu loh. Pasti ada caranya deh. Mana? Kayaknya button ini berfungsi kok. Siapa tahu touchscreen kan? Enggak touchscreen. Gak bisa deh. Tapi dia gini juga dia. Tapi kalau gue masih bisa gerak sih. Bisa gerak sama. Oh ini gak gerak Samsung. Gue kayak masih bisa gerak dikit-dikit gitu.
ya. Nah, gerak nih. Apaan nih? Aduh, bener-bener mataku ini dia, mata dia. Kacamata hilang, kocak. Lu hilang semua kali sih. Apa yang ada di hidup lu tuh hilang. Astagfirullah. Ada HBO, enggak ada Netflix tapi dia. Ya, masa lu enggak sih? Tonjok TV-nya. Apaan nih dia TV yang seru dia? Indosiar. Diam dia. Ini apa nih? Oh, ini nih. Aplikasi coba. Disney Hotstar. Cuma Disney doang. Apa? Disney yang seru apa ya? Ini YouTube. Oh iya, ih bisa. iFlix adanya. Oh iya. Oh iya deh. Minimal bisa YouTube TV-nya ya. YouTube lebih dari TV. Boom boom. Merek apaan? Ya Allah, lihat dah. Yah. Nge-lag. Gampang deh, tinggal buka setelan jaringan. Elah, nih konekin WiFi nih, jangan ke orang. Yang kurang susah deh. Hancur. Mana caranya? Gimana caranya dia? Sambungan internet. Oh, udah tersambung. Ya udah pasti udah kesambung sekarang. Coba lagi. Hah? Coba kita lupakan, kita ingat lagi. Atau apa kayak wifi sebelah kali ya? Bener-bener mataku capek ngeliat dia. Kita forget dulu. Mana nih, kita sotoy aja deh. Mana dia, 9. Hilang. Kita refresh nih. Cain kayak orang susah ya. Kayak gak punya TV di rumah nih, Del. Nah, kan hilang. Ada nih di bawah. Bener-bener capek mata aku, Del. Tuh. Nih. Nyambung. Sembilan menit lagi udahan showroom ini, Del. Login ke jaringan. Gimana cara login sih? Gimana cara login, Dodol? Apaan, Del? Back. Cemas kok, Dek. Tau gak sih lo? Gak tau. Back. Son jamet sih, suruh. Bisa. Berarti di sini juga nggak bisa. Iya, orang nggak ada sinyal. Nah, ente apa? Kadang-kadang ente. Buat apa? Aku minta di nanti deh, aku minta disatiin deh. Kamu nanya? Kamu nanya? Mas resepsionis gitu buat lempar. Mas, passwordnya apa ya? Kamu nanya? Passwordnya apa? Biar kasih tahu ya. Passwordnya nih ini ya. Langsung check out gue malam ini. Langsung check out. Kan si siapa namanya? Dia ngomong gitu. Siapa namanya? Alif ya. Oh iya. Bukan dia marah-marah temannya kayak gitu. Oh iya? Iya, ada tahu TikToknya dia marah-marah. Gak lewat ya, aku gak jamet TikToknya. Gak jamet, gak seru eh WP lo. Literally, Del. Capek, nyendok nasi aja gak kuat dia, Del. Gak apa nih, makannya biar kayak lebih ini loh, lebih deket sama nasinya, jadi kayak ya kan, Del, gak keliatan kan, Del? Iya. Ada pelangi, Del? Maksud lo? Ini, giftnya dari siapa nih? Cara ngeliat. Ya kok aku giftnya ini, Del? Gak bisa keliatan ya, Del, siapa yang ngasih, Del? Nih, siapa yang ngasih itu? Tuer. Tuer sama mata kali. Enggak tuh tuernya enggak tahu namanya siapa yang ngasih kan lo. Oh. Tahu tanya di komen dah. Siapa yang ngasih? Bapak lu dikasih. Bapaknya kasih. Siapa guys yang kasih guys? Sebel banget, kamu nanya. Bener-bener ya guys ya. Sampai kita cari aja nih di live ranking. Siapa yang ngasih? Marah nih, sumpah.
Diem enggak? Oh, Kak Nicholas, makasih Kak Nicholas. Love. Thank you, Kak. Lu kalau bete, lu bisa bete nih sama komen-komen. Lu matiin showroom gak? Sekali lagi aku nanya mereka jawabnya itu, aku beneran matiin showroomnya nih. Kim Minyi. Gua pernah tahu kayak bete. Udah. Kayak gedek gitu soalnya. Aku pernah juga. Wifi-nya jelek. Enggak, gua kalau wifi jelek gua masih bisa ini deh, masih kayak. Soalnya kadang enggak punya kuota deh. Nanti aku sama. Udah habis kuotanya. Sama, aku juga kadang-kadang susah. NP, kadang-kadang NP. Kalau si udah ngajak berantem tapi kayak udah cenderung mematikan. Aziz ini rawannya mana? Ini aku kasih ya, biar kalian candu ya. Lalu Dino. Rar. Freak banget, sumpah. Geli. Kali kok lu dapet ini sih, gua ga dapet loh. Buat apaan juga sih, Del? Ya apa, lucu aja. Enggak. Aku tuh dulu di kampus aku diajarin tau bikin-bikin kayak ginian. Dikit aja keluar ya. Keluar. Keluar kampus. Del, ente kadang-kadang ente. Bener-bener nih, Del. Oh, ini anduk, Del, enggak bisa aku. Kata lu mau masakin gue. Mana? Masak di sini. Tadi effort aku tau enggak bawain tas kajinan, koper kajinan gerek-gerek, bawa dua koper bener-bener ya, Del. Gue inget weh, tas kajinan. Itu kalau enggak aku tinggal, aku udah masuk bisnis tas kajinan aku tinggal bener-bener ya. Maaf ya kajinan, aku tuh bukan yang enggak ingat. Lupa aja. Enggak, lu aja barang lu sendiri tuh hilang. Kayak barang orang. Tadi pagi tuh kan kita check out jam 11.45 jadinya. Harusnya. Harusnya. Aku mandi jam 11. Belum packing, belum apa. Kita habis mandi tuh, Del. Enggak langsung packing, aku ngapain coba? Duduk, enggak tape. Lu tidur dulu sih abis breakfast tadi. Oh, aku abis breakfast. Ngapain ya? Tidur dulu. Aku sih scroll TikTok sih. Kayaknya kan ada follow orang baru nih, dia. Aku sendiri, Del. All alone. Eh, bisa switch-nya. Ya udah. Kayaknya banyak. Dia game berdua ya apa? Ngomong itu. Masa gamenya tau apa sih namanya? Main tenis. Emang dia ada? Gak ada. Gini dong. Eh gini gak sih kalau cewek dong? Freak banget deh, ngapain gini? Sumpah. Capek banget. Nggak, iya, gue kadang suka gitu tau. Kalau misalnya video call teman cewek gue tuh kayak... Kayak gitu. Apaan sih? Kayak... Tidak tuang. Kalau nggak setengah muka. Emang? Ada apaan sih? Muka lo ini. Besok-besok video call aja. Kita aja apa? Jidat doang. Boleh nggak sih? Kita cewek. Iya, kita cewek-cewek nih. Kita... Gini, halo, Kak. Gini. Ngapain aja, Ri? Gue nggak mau ada jidat sih. Gue mau ada rambut gue dong. Nggak boleh deh. Rambut kamu kan nggak cep, Mike. Cukur cepet ngajar mak gue light up feel main Free Fire deal FF iya mabar gue pernah main Free Fire bu ya aku yang main dulu tuh kayak aku main lagi narsis aja sih pengen liat aku di lobby ya, muka lu, makanya aku narsis banget aku udah mau liat muka aku di lobby. Jadi aku download. Hari-hari gue ketemu lo. Main game ketemu lo juga. Bener deh. Kamu bisa kalau main follow pakai PC? PC lah. Aku gak bisa. Beli PC lah. Punya gila. Yaudah main. Gak bisa main. Main lah apa sih? Sorry, aku bukan Valky. Yaudah next invited lo. Jangan, Del. Kalau lu suka kegiatan? Suka. Cuma kalau Valkri ada sibuk ya, saya lihat ya, setiap hari streaming. Ya udah lu main aja. Main Minecraft, ayo kalau main Minecraft. Ayo Minecraft, ya. Ntar gua download dulu, gua di HP kalau Minecraft. Aku ada di sini, yang di PC. Ada punya account Mojang.
Disini juga takut donat dulu bisa. Minecraft sih, oh member seru kali ya. Bikin teater JKT. GTA enggak? Main GTA sih. Main GTA weh, kita main rusuh. Gue main GTA sama abang gue tonjok-tonjokin dulu. Sampai digedek, gue bom-bomin. Terus kalau gue dibomin, gue tonjok lah. Langsung. Kalau kebayang aku tuh, kalau main game bener-bener ini dia ambis banget. Dia bisa tuh 3 hari gak tidur, gak tidur dia. Dia main nomor 1. Bener-bener tuh orang. Jadi kalau aku main tuh kan mager ya gitu kan. Terus kalau misalkan kembang aku udah jago, udah kaya, terus aku tinggal ngemis aja. Coba sama abang gue bercanda, gue yang bercanda. Terus berisi. Oh gak bener. Gue tuh sampai di WA sama gue. Kan kamar gue kan bener-bener deket kan sama gue. Terus kamu ini boleh tidur jam berapa ini? Karena gue main-main kalau tuh kalau kalah bener gue banting meja. Jadi kayak cuk. Aku sampein game horror sama kembang aku jadi kayak wah wah saat lagi. Dulu tuh dia zaman awal pandemi, aku main game Roblox itu bener-bener dari pagi sampai nggak mandi nggak makan gitu, sampai malam-malam papa aku tuh ngumpetin laptop. Terus udah papa ngumpetin laptop, aku di dalam kamar pakai HP diem-diem di bawah selimut gitu. Itu parah banget deh, bener-bener itu sih dulu parah banget pas pandemi. Kalian bener tiap hari main game doang. Kok kalau pandemi dulu ngapain ya? Gambar. Iya gambar, gua gambar sampai subuh cuy. Gambar sampai subuh, kini subuh. Apa ya gambar deh? Sekarang gua udah jarang gambar, pusing gue. Sampai kamar. Ini beli doang nggak bisa gambar deh. Nyampe rumah pasti langsung tiduran. Iya sih semenjak sekarang banyak kegiatan. Abis sekarang kita kegiatannya kayak literally banyak banget. Kan minggu ini full kan? Full. Iya kan bulan ini. Kadang tuh ada kegiatan juga yang mereka nggak tahu nggak sih? Iya. Kayak kelihatannya kayak kamu kan libur hari ini. Benar-benar. Kan tidak tahu saja. Tidak ada. Apakah kita perform keliling-liling tiba-tiba langsung bisa blocking dan kreo? Atau enggak lo apa? Misalkan posnya nanti bisa bulan depan gitu. Ente kadang-kadang ente. Udah mau 11 ribu yang nonton dia. Berapa? Udah mau 11 ribu. Katanya 11 ribu cut. Oke. Oke. Orang yang datang gue datang bawa sial ya. Cigre nih laki, bentar lagi dia video call nih. Video call grup. Gue kita nyampe kamar, baru dia kan nih seharian nih perjalanan bareng. Nyampe kamar, video call kita nih grup rame-rame ber-12. Di situ gue gak ngangkat tau. Aku gak bayang kayak gini kan. Tapi sih kita gak tau diri sih dia kemarin di hotel. Berasa satu hall punya kita. Jalan-jalan aja. Jadi kasih untuk mau gak? Coba tanyain deh di grup, pada mau gak? Gak mau pulang. Mau di Bandung aja. Aku suka di Bandung. Apa sih nama tempatnya? Nama tempatnya? Tanya Cigri, Cigri tau. Udah ya, mau ke tempat itu enggak? Tadi aku udah ngomong sih sama Cigri. Aduh, ngapain? Ngapain sih, udah gede? Ketawa siapa tuh masih? Kenapa? Kata tapi. Oh iya. Iya kan gitu mau. Masih buat orang. Kata. Mau tahu nggak kelihatan guys, maaf banget ya. Zee pacar Suho.
Makasih ya. Jangan banget, jangan mau komen gitu guys. Eh, baterai kok hemat ya, kan kamu tau gak ada charger. Bener-bener ya. Jadi sehari sebelum berangkat tuh aku di kegiatan dulu. Itu ketinggalan, terus besok paginya gak ada. Ya tadi simpenin. Oh gak boleh. Yaudah lah. Kita ngapain ya malam ini? Si ngapain? Kita main Switch aja apa sama Flora? Ya udah guys. Pakai inilah. Tab aku baterainya berapa coba lihat? Tebak 17%. Bye-bye. Semuanya terima kasih. Sudah mau. Duh. Pakal pasutnya kemakan. Sudah mau menonton. Tapi guys, langsung report aku nih guys. Nanti kalau kita keluar kota lagi, kita showroom lagi ya. Kamu gak showroom dia? Bohong guys, jangan percaya omongan dia. Jangan dipercaya. Kamu gak mau showroom minggu depan? Minggu depan kita bareng lagi Del. Oh iya bareng lagi gitu. Ya Allah. Dadah, aku baca dulu nih podiumnya. Nomor satu ada Kak Niko, see you besok, love see you, Kak Davriran, Kak Aulia Muhammad, Kak Kai, thank you, Kak Calvin, Kak Hekoy, Kak Agnes, Kak Nop, Kak RDNGRH, Kak Nova, Kak Katanya Mula, Kak Rido, Kak Wimpi dan Skarit Koi, Kak Adways, Kak Tuan Muda Fateh, Kak Helmi, Kak Zidan, Kak Febri, Kak Menur, Kak Ferry, Kak Alfatir, Kak Faisalar, thank you. Padahal gaya kebanggaan lo kan. Baru aku gini dong. Ya, masih. Bye bye guys. See you. See you tomorrow. Bye bye. Good night.